Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Alright, sekarang ni saya berada di Shah Alam. Okay, so dekat belakang saya ni saya kita punya Unipol SKV. Sebab apa ramai yang bertanya lah, SKV ni apa, SKV ni apa kan. So sekarang ni, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahi Abdul Rashid. Saya merupakan salah seorang usahawan SKV. Sekarang saya berada dekat Shah Alam. So dekat Shah Alam ni ada satu Unipol lah, billboard SKV. So dekat belakang saya ni adalah billboard SKV. So saya nak tunjuk sekali lagi. Alright, you all boleh nampak tak? Waalaikumsalam Haris. Waalaikumsalam. Ni adalah billboard SKV. Kita ikhtiar, tapi saya ambil daripada side sini lah kan. Sebab apa, nak pergi ke sebelah highway tu jadi susah sikit. So saya ambil ke sini. You all boleh nampak tak? Inilah billboard SKV. Kita pasang Unipol. Alright. Okay. Alright. So sebelum tu saya cerita sikit SKV ni apa. SKV ni dia company yang menjual suplemen kesihatan lah, khusus untuk kencing manis. Kejap lah, saya pakai saya punya monopod. Lenguh pula pegang pakai tangan ni. Alright, kejap lah. Harap-harap tak jatuh lah. Mami Juna. Okay, alright. You boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Dekat belakang saya ni kita punya billboard lah, Unipol daripada SKV. Alright. So SKV ni dia company menjual suplemen kesihatan khusus untuk kencing manis lah. SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. Dan sekarang ni masa mula-mula ditubuhkan SKV ni dia menggunakan sistem stocking agent lah. Dan business model tu berterusan. Dan bila COVID-19 melanda, bila satu dunia kena lockdown, so SKV ni dia bertukar kepada sistem dropship lah. Dan saya join SKV pada Februari 2021. Kan? So masa saya live, biasa orang tanya SKV ni apa, SKV ni apa kan. And then rasanya ramai lagi orang tak tahu tentang SKV kan. So saya live ni, saya nak tunjuk lah kita ada satu billboard. Actually, sebelum ni SKV ada lebih kurang dalam 120 billboard. Tapi kita tak renew lagi. And then kita akan, coming soon kita akan start pasang billboard baru lah kan. Ni adalah salah satu billboard yang kita ada lah. Alright. So saya tunjuk sekali lagi billboard yang kita ada. Alright, so saya besarkan sikit. Ni billboard dia, besar ni. Billboard ni biasanya kalau kita nak bayar dia setahun tu dia punya cost dia lebih kurang setengah juta lah, RM500,000. Kalau kita nak pasang billboard macam ni, cost dia RM500,000 setahun. Kan? So alhamdulillah SKB memang dia spend budget untuk buat marketing. So ni salah satu billboard yang ada. Satu lagi dekat Kelantan ada juga. Dan coming soon kita akan start pasang billboard baru lah. Dan sekarang ni saya mencarilah sesiapa yang nak join SKV. Ada tak sesiapa yang nak jana pendapatan sebagai usahawan SKV? Kalau ada, cuba komen nak, you screenshot video ni. And then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk menjadi usahawan SKV RM65.40 je. Kalau you duduk dekat Semenanjung, kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura, RM81. So saya mencarilah sesiapa yang nak jana pendapatan, yang nak apa, nak sihat, yang nak bantu orang lain lagi untuk sama-sama menyertai sebagai usahawan SKV. Kalau ada sesiapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. So saya jalan ke depan sikit supaya boleh nampak clear lah kan. Alright. So ini
sayang lah saya tak boleh nak ambil yang betul-betul kan. Alright, so saya dekat tepi jalan saja. Okay, kita flip kamera. Okay. Okay. Tak nampak lah saya punya gambar kan. Okay, dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah kewangan, ada masalah nak tambah pendapatan ataupun hilang pekerjaan kan? Saya cerita sikit macam mana saya boleh terjebak dengan SKV. Sebelum ni saya ada buat bisnes kereta sewa lah, bisnes pelancongan lah kan. Tetapi disebabkan COVID, bisnes kereta sewa saya memang terjejah lah, memang efek lah kan. So saya join SKV pada Februari 2021 dan alhamdulillah lah, tahun pertama saya join, saya punya jualan tu lebih kurang dalam 3.5 juta lah. Dan tahun ni alhamdulillah saya punya jualan pun lebih kurang dalam 10 juta lah. Tapi jualan tinggi lah, komisen saya tu kalau macam tahun pertama tu dapat dalam 250,000 untuk 11 bulan macam tu lah. Untuk tahun ni saya punya komisen lebih kurang dalam 270,000 lah. InsyaAllah lah masuk bulan ni boleh cecah 300,000 lah. Dan bisnes SKV ni saya buat bersama isteri saja. Saya buat berdua je. Kan? So SKV ni insyaAllah lah siapa-siapa yang join, insyaAllah boleh jana pendapatan lah. Alright, mantap. Thank you. Kan? So saya nak tunjuk lah sebab apa setiap kali saya live, ramai yang tanya SKV ni apa, SKV ni apa. Tapi sayang, saya hanya boleh ambil gambar daripada sebelah sini saja. Tak berapa clear lah kan. Saya harap saya boleh lintas jalan lah. Kan? Kalau saya boleh lintas jalan, cantik lah kan. Dan kereta masih banyak. Saya lintas lah, lintas sana. Harap-harap boleh nampak clear lagi lah. Dan saya cross. Cross. Lari. Ni clear sikit kot. Harap-harap clear lah. Ada banyak lah pokok lah, tiang lampu lah kan. Okay, saya harap okay kot sini. You nampak lah? Alamak, ada blocking lah. Ada blocking sikit. Ada blocking tiang lampu. Alright, so pada anda lah, pada anda yang tak tahu nak buat apa-apa, nak cuba-cuba, ataupun you ada masalah kesihatan, you ada masalah kencing manis ke, you ada masalah darah tinggi ke, you ada masalah berat badan ke, kalau you nak apa selesaikan masalah tu, you boleh sama ada you jadi pengguna SKV ataupun you jadi agent. Macam saya sebelum ni, saya ada masalah berat badan. Saya dah guna macam-macam produk. Tetapi tak berkesan lah. Sampailah saya berjumpa dengan SKV, sampailah saya join SKV dan saya guna produk SKV. Alhamdulillah lah, berat badan saya sekarang ni dah turun normal. Sebelum ni saya kira boleh dikatakan termasuk dalam kategori overweight, terlebih berat badan. Siapa kat sini yang ada masalah berat badan? Kan? So you boleh cuba produk SKV. SKV ni dia ada 9 produk. Dia ada produk untuk turunkan berat badan, dia ada produk untuk kencing manis, dia ada produk untuk peremajaan, dia ada kopi untuk kurus, dia ada vitamin. So produk-produk dia alhamdulillah so far saya guna, alhamdulillah okey. And then saya jual pun feedback customer 99% customer memang happy lah dengan produk kita. So kita ada produk yang bagus, branding yang okey, and then dia punya profit margin pun cantik lah kan. So kalau you all berminat nak join SKV, you boleh pergi dekat saya punya bio lah. Saya buat video ni sebab apa? Saya nak tunjuk kita punya billboard. Kalau saya boleh flip kamera. Ni kita punya billboard. Ni besar, clear sikit. Right. Harap-harap nampak clear lah kan. Okay, ni billboard kita. Alright. Assalamualaikum, tuan kat mana ni? Saya dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Saya duduk sini sebab apa? Alang-alang saya dah duduk sini. Saya
saya ambil video kan. Sebab apa, saya rasa tak ada lagi orang ambil video ni. Sayang kita ada billboard yang besar tapi tidak ada orang ambil video video lah kan. So ini salah satu billboard kita yang Unipol. Kan. Sebab apa, ramai lagi lah bila saya buat live. Ramai yang tak tahu pasal SKV ni. Padahal kita dah ada billboard. Cuma sekarang ni, ini adalah billboard baru. Kita akan ganti, kita akan tambah lagi lah. Yang ni dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam tuan. Alright. Ada tak sesiapa yang nak join SKV? Kalau ada sesiapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni. You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV lah. Alright. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kalau ada apa-apa, boleh WhatsApp saya dekat bio. Bye-bye. Assalamualaikum.